Halo teman-teman guru sekolah minggu dan adik-adik sekalian. Hari ini ada game ice breaking atau game sekolah minggu yang seru banget, yang pastinya bisa digunakan di sekolah minggu. Dan pastinya juga ini bisa dipakai untuk segala usia ya. Yuk kita langsung aja mulai. Yang pertama, wah yang pertama nih ya, karena sudah mau tahun 2024, gamenya adalah namanya 2024 ya. Gampang nih, kalau Kak Fuye bilang 2024, langsung tangannya langsung bilang 4 gitu ya. Siap ya, 1, 2, 3 kita mulai ya. 2024. Nah, mana tangannya? Udah ikut belum 4 nih? Semua ikut nih, bisa ya? Yang adik-adik kecil nih, 1, 2, 3, 4. Yuk, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, enggak. Nah, gimana? Ada yang masih begini? Enggak ya, kalau enggak begini ya. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, enggak. Wah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, entah. Wah, ada yang masih begini atau gini? Wah, gampang ya jadi guru-guru sekolah minggu ya. Cuman gaya 4, enggak, atau entah. Tergantung anaknya ya. Kalau anaknya masih kecil, 2 aja. 4 sama enggak. Kita lihat yang kejebak yang mana ya. Bisa dipraktekin pasti. Kalau anaknya gede, boleh 3 gaya. Nah, sekarang yang berikutnya. Gampang juga nih. Kalau mau tahun baru kan biasa kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tahun baru. Gitu ya. Nah, kita sekarang juga mau hitung ya. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke? Siap? Kalau udah kosong, tepuk tangan ya. Ceritanya udah tahun baru. Atau ya, kalau nggak tahun baru pun, nggak apa-apa, Natal atau apapun boleh bisa dipakai ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wadih! Lagi, lebih cepat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, kodok! Ada yang tepuk tangan? Lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1, kosong! 5, 4, 3, 2, 1, kosong! 5, 4, 3, 2, 1, kodok! Nah, ayo, kodok lompat ya. Lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1, kodok! 5, 4, 3, 2, 1, kodok! 5, 4, 3, 2, 1, kosong! Ada yang gini-gini, ada yang mau lompat, ada yang mau tepuk tangan, atau kalau kodok, cup gitu ya, jadi aman ya. Kalau lompat sampai tepuk tangan, pasti nggak salah ya. Bisa dicoba, gampang ya, jadi hanya 5, 4, 3, 2, 1. Kelihatannya permainannya gampang banget, tapi yang penting ini seru ya buat kita gunakan di sekolah minggu. Untuk membuka sekolah minggu bisa, atau setelah cerita, sebelum cerita bisa ya, supaya anak-anak lebih fokus. Oke, yang berikutnya adalah permainan kembang api duar, blub. Nah, kalau duar itu artinya kembang api yang meledak, duar ya. Kalau blub, wah berarti dia nggak meledak, mungkin kena air ya, atau udah kelamaan masuk angin kali kembang apinya ya. Kita coba ya, kembang api duar, blub ya. Siap ya, 1, 2, 3, kembang api duar, blub ya. Sekarang Kak Fuye yang ngomong, adik-adiknya yang gaya ya. 1, 2, 3. Kembang api, duar, blub. Ayo, gimana? Duar, blub. Ya, duar, blub. Nah, gitu ya. Lagi ya. Kembang api, duar, blub. Duar, blub. Nah, kembang api, duar, blub. Blub, duar. Gitu ya. Siapa yang benar nih dari tadi nih? Atau ada yang salah nggak ya? Ada yang bingung-bingung ya. Kembang api, duar, blub. Ayo, inget gak? Ayo, apa tadi? Duar, blub, duar. Biar semakin semangat di sekolah minggunya. Jadi, semua tadi bisa dipakai ya. Ada 3 game sekolah minggu. Langsung digunakan, langsung dipakai aja. Terutama buat yang lagi ngajar nih. Tanggal 24 Desember dan 31 Desember ya. Wah, Kak Fuye salut banget nih. Malam Natal masih ngajar. Mau tahun baru masih ngajar ya. Semangat selalu, dan Kak Fuye yakin Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kita semua guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Dadah!